يا تب تب وذلا يا الأولى نتخير تاني أنا شأل أولا ملك لهم مزير دي. هاي ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini dan hari ini masih ditemenin sama Raya Reva. Yeay, kita masih dalam rangkaian Eat My First konsernya Betra Putra Onsu. Oh my god, ini kita masih benar-benar sangat-sangat penasaran apa aja yang diberikan di konser itu. Iya, dan kali ini kita akan ngereaksiin Onyo bareng sama Kinasar, Opa Nasar Kiyo, Opa Nasar Kiyo. Ini nyanyiin lagu Arab ya. Apa ini makanannya Nasar sih, nah, ini mah lagu Arab ya. Makanya kita pernah dulu ya, Onyo ini pernah nyanyi lagu Arab, Mandarin udah, Inggris dimakan. Iya pernah Arab ya. Arab belum gitu ya. Kayaknya Arab India ya. Pernah gitu ah, kan. Iya. Kayaknya Arab belum kita bilang gini, gitu. Dan akhirnya di konser ini Onyo nyanyi lagu Arab. Emang benar-benar Onyo setiap konsernya itu kasih warna tersendiri. Memberi kejutan yang baru gitu buat pemirsa pemirsa fans-fansnya Onyo. Gak nyangka sih sebenarnya Onyo nyanyi lagu Arab. Jujur ini lagu ini ya tetap. Aku tuh ya ini ya aku tuh pas konser Onyo ini nggak tahu nih lagu apa yang bakal dinyanyi. Cuma sempat dapat bocoran itu cuma lagu Dahsyat. Tiba-tiba ada yang posting, Onyo lagi GR sama Lesti, lagu Dahsyat. Oke, Onyo nyanyi lagu Dahsyat sama Lesti, tapi yang lainnya aku gak tahu. Gak tahu sama sekali. Dan ini terkaget-kaget banget, ternyata Onyo nyanyi lagu Arab, ya cepet-cepet sama Nasar. Ya itu sama Nasar, cuma nyanyi lagu dangdut lah ya. Iya, seperti biasa ya. Ini penasaran nih gimana nih? Apakah Onyo akalan bakalan lancar nyanyi lagu Arab? Ada ban, ada kemana nih? Onyo bakal naik rijing juga. Kita liatin aja ya. Onyo sama Nasar nyanyi lagu ya tap-tap. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya di tap-tap juga dong. Ah, di tap-tap pencet tombol subscribe-nya. Ya langsung kita nontonin Onyo dan juga King Nasar ya tap-tap. Itu tantangan ya tantangan. Oh, susah. Nasar nggak ada kayak gini mah. Asyik. Itu pecah ya. Bukan Nasar kalau nggak ada ralnya gitu kan. Tapi emang jujur li ya, Nasar tuh memang dari dulu. Dari aku kenal tahun 2004 itu, memang dia tuh kayak gini tau, yang ngeral-ngeral itu tuh makanan dia banget. Jagonya banget gitu ya. Lagi ngapain aja tuh, bisa aja dia kayak gitu-gitu. Dia tuh dia ngasih, ini lagu Arab, ini lagu Arab, ini. 2004 aja tuh dia udah banyak banget referensi lagu Arabnya, gila sih aku bilangin. Asik ya, Onyo ya. Itu loh Onyo lentur banget loh. Tapi Onyo lebih empuk ya suaranya. Iya, Nasar kan tetap tetap Arab banget. Keras gitu. Kalau Onyo tuh masih yang Indonesia gitu, nggak Arab gitu Indonesia, tapi Edul. Ada gitu ya. Nah, itu apa? Aduh, gua bisa nyontoin ya, gua lagi mikirin. Aksen-aksen itu tuh penting gitu kan. Iya. Ada gitu-gitu nih. Yeah. Oh.
Asik. Enak tadi yang ada gitu-gitanya tuh Onyo tuh. Cengkok Arabnya dapat gitu yeah. Kan. Asik. Asik. Gue gak nyangka Onyo selentur ini suaranya. Onyo selentur itu ngeluarin cengkok-cengkok Arabnya gitu ya. Karena ya cengkok Arab, India, dangdut, Melayu itu beda-beda. Kalau kita dengarnya, oh sama aja cengkok-cengkok aja. Tapi kalau dari contohin tuh beda-beda. Empat itu tuh beda banget semua cara ngeluarinnya tuh beda-beda banget. Dan ini Onyo lentur banget cengkok Arabnya. Oh, Onyo menggila. Onyo, itulah landasan. Gilanya ya. Oh. Kita nggak usah ngebandingin lah ya Onyo sama Nasar yeah. Gitu ya. Oh, Nasar notabene ya. Memang Arab, basicnya dia, darahnya Arab, kan, ya kan? Dan dengernya dari kecil Arab. Ya Onyo, mungkin yeah. Dengar lagu Arab juga udah gede gitu ini. Kan? Kan? Jadi memang Nasar tuh lebih Arab banget lah gitu. Darah daging deh di Arabnya. Cengkoknya yeah. Arab aja dia mana? Aduh. 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 Enak, part itu selalu enak Onyo. Asik, asik. Keren saut-sautannya ya, bener-bener. Yes, Asik. Gila sih ini Onyo bener-bener. Bener-bener Onyo di sini enjoy banget. Enjoy banget. Enggak kagok gitu untuk nyanyiinnya gitu ya. Dan dia mau kayak menggila seperti Nasar gitu, enggak yang jaim-jaim iman gitu. Arab banget ini mah. Baru kita ngomongin Onyo menggila. Bener menggila banget goyangnya. Tadi kita bilang Onyo menggila seperti Nasar, bentar langsung goyang-goyang. Langsung ikutan juga. Itu emang gue yang ngarep banget kalau udah yeah. Gitu. Nasar tuh modulan video tuh main gitu kalau suara gini. Iya kan, Nasar iya. Tuh memang ya kayak orang Arabnya ya, gitu kan, tangannya, ya, badannya ya. Tuh ya begitu. Bermain, semua main. Ya. Asyik. Ya. Iya. Enak banget tuh di situ tuh. Karena itu selalu dapat, dapat gitu. Apa ya? Turun-turunan cengkoknya itu yeah. Dia dapat semua tuh kadang-kadang kan ada patah sedikit yeah. Gitu dan lari gitu ini mah Onyo kagak lari cengkoknya yeah. Asik banget
asli bagian itu tuh selalu endol, selalu enak banget buat didengerin. Ya, ZNHP ternyata musiknya pantas aja bagus. Yes. ZNHP udah terkenal dari zaman Afi ZNHP itu ya kan Afi kan ZNHP Afi tetap bikin pecah, semua bisa menikmati, semua ikut nyanyi, ikut goyang. Padahal aku yakin enggak semuanya penonton di situ tahu lagu ini. Ya kan? Paling tahu cuma tetap. Iya. Lele. Tapi sudah selesai urusannya. Kalau penyanyi itu pun buat yang tahu ya. Kalau penyanyinya bisa membawa suasana seperti ini, pecah. Pecah, beneran pecah banget. Dan ini aku suka banget ya dari Onyo. Surprise banget ya di sini ya, Onyo ya. Gila, sumpah. Ini dia tuh nggak ada kecanggungan atau ketakutan di wajahnya. Bener banget, di sini dia tanpa ragu dengan beraninya nyanyiin lagu Arab ya. Biasanya kita ya kalau dikasih lagu baru, seapal-apalnya kita nih, kalau pertama kali kita nyanyiin, muka kita tuh pasti ada muka-muka panik. Iya, yes, bener banget. Gimana nih kalau begitu? Apalagi di depan subuhnya nyanyinya ya kan? Iya, beneran. Ini tapi Onyo lihat aja, enjoy aja, bergoyang. Keren. Ada goyangnya Onyo, ada goyangnya Nasar. Menggila seperti Nasar gitu kan. Banget, sumpah. Dan aku sukanya Nasar tuh bisa mengajak orang untuk menggila semuanya. Bukan cuma penyanyinya tapi yang nonton, bukan penyanyi maksudnya penyanyinya tuh yang duet sama dia ya, penyanyinya tuh. Rekan duetnya ya. Iya, rekan duetnya tuh bisa diajak menggila sama dia. Kan enggak lucu kan kalau Nasar gila sendiri. Iya, makanya. Tiba-tiba Onyo-nya kan gila diam-diam gitu doang gitu kan. Kan enggak asik tapi ini benar-benar Onyo-nya juga mau diajak asik di panggung, Nasar juga ngajak banget dan ini pecah. Pantesan BXB heboh banget ya. Nih paling kenceng banget nih yang kematiin Nasar. Kematiin Nasar buruan gak buruan. Nah ini kita terusin nih. Berarti kita lanjut lagi. Masih banyak videonya. Jadi buat kalian semuanya jangan sampai ketinggalan video terbaru dari kita. Pencet tombol subscribe-nya, loncengnya, dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.